Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars. Gue pernah dengar kalimat buat dapur ngebul. Nah, tapi kalimat itu lebih cocok untuk dipakai di rumah tangga, ngebul yang enak. Kali ini gue mengalami ngebul yang kurang enak, yaitu BMW E46 yang gue beli mengeluarkan asap putih dari knalpot dengan mesin ngebul, dan gue nyebur di beli mobil itu. Buat kalian yang udah nonton beberapa video sebelumnya, gue tuh sempet beli mobil BMW 318 Ti tahun 2003, 4 silinder dengan kode mesin N42. BMW 318 keluaran tahun 2000-an ini menjadi favorit buat para newbie di Bimmer. Biasanya tuh mereka pilihannya jatuh pada BMW E46 ini. Kenapa? Salah satu alasannya ya, mobilnya masih nggak terlalu tua. Yang kedua, mesinnya 4 silinder, jadi nggak terlalu boros. Dan gayanya pun masih keren banget. Jadi desain bodinya emang mobil E46 nih keren banget. Nah, singkat cerita, saat itu gue beli mobilnya, gue datengin ke tempatnya, janjian sama orangnya. Setelah gue nyampe, gue cek kondisi mobilnya, ternyata masih cukup mulus. Kebetulan karena di sini yang namanya kaca film tuh tidak wajib digunakan seperti di Jakarta, di Indonesia. Jadi saat itu gue ngintip, wah ternyata interiornya masih cakep. Interior adalah salah satu yang inti buat para bimmer, terutama di Jakarta, di Indonesia. Ketika beli mobil, itu interior adalah salah satu tolak ukur. Jadi kalau interiornya bagus, maka itu salah satu checklist. Oke, berikutnya, setelah gue lihat bodinya bagus, interiornya juga mulus, kebetulan turunlah hujan. Saat itu yaudah, daripada gue udah jauh-jauh datang ke situ terus nggak dapet apa-apa, akhirnya gue putuskan oke, kita test drive aja yuk, karena nggak mungkin kondisi hujan gue ngolong, pasti basah banget, dan kalaupun basah belum tentu kelihatan secara jelas karena becek, nggak kelihatan oli rembes ya. Setelah itu gue test drive, gue bawa jalan, muter-muter, ngerem, ngegas, belok kanan, belok kiri, gue akselerasi, pindah-pindah gigi, semua aman. Kira-kira kurang lebih test drive-nya 20 menit, mobil tidak menunjukkan gejala apa-apa. Nah, saat itu gue putuskan oke, gue suka sama mobilnya, naiknya juga masih enak, suara mesinnya juga masih halus, gue deal, gue beli. Besoknya gue balik lagi, gue periksa lagi, ternyata mobil masih oke, sepakat, gue bayar lunas, mobil gue bawa balik ke rumah. Bermula dari gue sampai rumah, begitu gue sampai rumah, gue menyadari bahwa ketika gue parkir di basement, di garasi gue menyadari ini ada asap yang keluar tidak wajar, atau dengan kata lain, knalpotnya menyemburkan asap putih atau asap biru. Di situ gue mulai panik dan gue kontak orangnya. Gue bilang, nih ada apa nih? Kok ada asap putih banyak banget? Terus dia bilang, wah dia juga nggak tahu. Tapi apa mau dikata, transaksi udah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Mau nggak mau, gue harus bertanggung jawab dan gue harus menanggung resiko atas mobil yang sudah gue bayar. Karena saat itu gue panik, gue tanya sama Di dari Bimmer Khas. Thank you banget Di untuk infonya. Karena saat itu gue inget Di itu pernah punya mobil BMW E46 318i facelift juga warna biru. Kira-kira kurang lebih tahun 2002 atau 2003-an. N46 atau 42. Dan gue sempat dengar mesinnya bermasalah terus. Akhirnya gue kontak dia, gue tanya. Ngebul itu bisa disebabkan dari apa aja sih? Nah, si Di ini paham banget nih. Emang dia udah pengalaman nyebur di BMW sebelum gue. Jadi yang namanya nyebur di BMW, beli BMW terus perbaikannya banyak, itu adalah hal yang harus ditanggung ketika kalian beli BMW. Jadi harus sudah siap dulu. Kalau nggak siap sama hal itu, ya jangan beli BMW. Beli aja Honda atau Toyota yang udah pasti resikonya lebih sedikit dibandingkan BMW yang mau dijelas perlu maintenance. Mobilnya perlu maintenance. Singkat cerita, gue telpon si Di, gue kontak, gue jelaskan. Jadi kronologinya tuh mobil, ketika sudah panas dia mengebulkan asap. Di situ gue dijelaskan ada beberapa sebab, dan di sini gue akan nge-share kalian beberapa sebab
BMW E46 mengembulkan asap putih atau asap biru dari knalpot. Yang pertama yaitu parking rocker gasket. Ini adalah hal yang umum banget terjadi pada BMW E46. Yang namanya mobil tahun 2000-an, sekarang udah tahun 2021. Wajar kalau parking rocker gasketnya sudah mulai merembeskan oli. Dengan kata lain, yang namanya karet sudah pasti mulai kering, mulai getas. Jadi dia tidak menahan lagi oli. Nah, karena si oli dari parking rocker gasket ini tidak ketahan, maka menyebabkan olinya bocor atau netes. Ini bisa jadi olinya masuk ke intake manifold dan disemburkan ke asap knalpot. Jadi knalpotnya berasap putih. Gue lihat memang parkingnya saat itu udah jelek. Saat itu gue putuskan, oke, gue akan ganti parking. Ternyata bener, parking itu ada rocker gasket atau cover clamp-nya. Terus ada bagian dalamnya juga yang kotak lebih kecil dan ada dua ring untuk coil. Jadi kalau ring coilnya ini udah rembes juga, O-ringnya, maka menyebabkan oli masuk ke busi dan terbakar menjadi asap putih. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu gue ganti, gue raba ke bagian belakang. Di bagian belakang itu ada namanya vakum pump yang di dalamnya ada seal. Saat itu gue ngeceknya gampang, gue raba ke belakang, gue colok tangan, ternyata jari gue basah oli. Jadi udah dipastikan bahwa seal yang ada di vakum pump bocor juga. Gue ganti saat itu, gue order kedua barang tersebut dari Tokopedia, tepatnya di Berdikari Motor, itu harganya oke banget dan bagus banget. Dan gue lebih percaya sama Tokopedia ketimbang eBay di sini, yang menurut gue belum biasa aja. Oke, akhirnya barang dikirim ke Australia, gue ganti. Ternyata ngebulnya berkurang. Tadinya tuh ada sedikit ngebul di bagian ruang mesin ketika mesin udah panas. Setelah itu gue ganti, ternyata masih ngebul juga dari knalpot. Setelah masih ngebul juga dari knalpot, maka gue tanya lagi sama CD, kira-kira apa lagi ya sebabnya? Yang kemungkinan ketiga yaitu dari separator oli atau pemisah oli. Jadi ini adalah umum juga terjadi di BMW E46, mesin N42, N46, M54 itu wajar banget terjadi. Jadi kalau ngebul bisa jadi dari situ. Ini harganya 1 jutaan dan gantinya juga tidak terlalu mahal. Nah, tapi gue gak sempat ganti separator oil karena indikasinya dari separator oil itu sangat sedikit. Kemungkinan yang keempat yaitu dari seal clamp. Ini adalah kemungkinan terbesar kenapa mobil ini mengebulkan asap putih. Jadi setelah gua riset, ternyata gampang ngeceknya. Ini juga tips dan trik buat kalian ketika beli BMW. Pastikan ketika kalian datengin mobilnya, kalian periksa, ngolong, jangan ada oli rembes. Setelah nggak ada oli rembes, maka kalian mulai nyalakan mesinnya. Pastikan mesin tersebut masih dingin. Kenapa masih dingin? Karena biar kalian tahu gimana kondisi seal clamp-nya. Kalau mobil masih dingin, silakan dinyalain, tunggu kira-kira 10-15 menit sampai mesin mobil mencapai temperatur yang cukup panas, lalu digeber. Ketika mulai menyemburkan asap putih, maka dipastikan bahwa seal clamp-nya sudah mulai bocor. Tapi ketika asapnya keluar banyak banget, kemungkinan seal clamp-nya udah bocor banyak. Gue sempat juga ngobrol-ngobrol sama orang bengkel gimana tips dan triknya. Jadi salah satu untuk menanggulangi seal clamp yang bocor halus itu diganti dengan oli yang lebih kental. Berikutnya lagi, apa sih kemungkinan lagi bocor knalpot yang menyebabkan asap putih? Yaitu kemungkinan besar dari ring piston. Jadi ketika ring pistonnya udah aus, udah bergeser atau udah baret, maka akan menyebabkan oli yang loncat ke ruang bakar dan menyebabkan pembakaran menjadi tidak normal. Oli kebakar dan kesembur ke asap knalpot jadi putih, jadi pedes. Jadi buat kalian yang pakai BMW, asapnya udah pedes, nggak normal, kemungkinan ada oli yang mulai rembes dari seal clamp atau lain-lainnya, atau dari separator oil, itu harus diperhatiin banget. Jadi BMW yang normal, setelah gue riset-riset, gue YouTube, adalah yang asapnya ya normal aja, nggak terlalu pedes. Adalah sedikit pedes, cuma tidak pedes banget, dan tidak
ngebul putih. Oke, itu dia tadi sharing mengenai BMW M46 gua yang nyebur. Semoga kalian juga nggak nyebur beli M46. Jangan lupa di like, di subscribe, di share videonya. Thanks for watching. See you on the next video vlog.